Dan bagi mendapatkan perkembangan terkini lawatan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ke Maran, Pahang untuk membantu mangsa banjir, kita terus saja bersama wartawan lokasi Fazli Ahmad. Fazli, silakan dengan laporan. Ya, terima kasih Malik. Baginda dan Raja Mesir Agung tiba di Sekolah Menengah Kebangsaan Maran ini kira-kira jam 12.05 tengah hari tadi. Dan baginda kemudian diberi taklimat mengenai situasi banjir di daerah Maran ini dan seterusnya melawat pusat penempatan mangsa banjir yang terletak di belakang saya ini. Baginda turut berkenan mengurniakan sumbangan barang keperluan dan wang tunai untuk perbelanjaan mangsa yang ditempatkan di pusat pemindahan ini sejak Jumaat lalu. Pusat pemindahan ini menempatkan 86 keluarga membabitkan penduduk Kampung Berkat yang terletak bersekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Maran ini. Sebelum itu, baginda dalam titahnya sebaik tiba di pusat pemindahan ini mengingatkan semua mangsa agar menitik beratkan dan mematuhi prosedur operasi standard pencegahan penularan COVID-19. Ingatan itu bukan saja kepada mangsa banjir tetapi juga kepada petugas-petugas yang sebaik saja melangkah ke pusat pemindahan ini. Baginda juga turut mengingatkan mangsa yang ditempatkan pusat pemindahan banjir ini sentiasa mengutamakan aspek kebersihan. Baginda juga mengajak mangsa-mangsa di sini agar bersama-sama bergotong-royong membersihkan tandas dan juga persekitaran di pusat penempatan mereka ini. Selain itu, baginda mencadangkan agar semua mangsa juga menjalani ujian saringan COVID-19 serta meminta semua mangsa bersabar menghadapi ujian bencana banjir ini. Ketika ini baginda sedang meninjau dan melawat serta bertemu dengan mangsa banjir yang ditempatkan di Surau Kampung Jara dan seterusnya diikuti Surau Sekolah Kebangsaan Sentur dan di akhirnya ke Masjid Al-Syakirin di Maran ini sebelum berangkat ke Kuantan. Baginda datang ke Maran sini memandu sendiri dan berkongsi pengalaman meredah laluan antara karak dan lancang yang dinaiki air rujukan banjir ini. Saya rasa itu saja yang dapat dilaporkan untuk ketika ini daripada Maran. Kita kembali ke studio. Malik. Baik, terima kasih Fazli langsung dari Pahang. Hati-hati bertugas.